walkie-talkie terbuka dengan diri sendiri. Awal dah. Sampai dah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua supporters Osasuke Hikaru. Okey, sekarang ni kita dah masuk waktu, bukan waktu semayang ni, waktu untuk kita buat rakaman malang di Pulau Jerjok ni. Dan kita ada 3 point. Yang pertama adalah penjara di Pulau Jerjok, lepas tu gereja, lepas tu ada wak Kustas tu. Kita baru nampak pada petang tadi dan kita buat keputusan untuk kita buat special sikit lah. Sebab situ kita duduk pergi jalan. Mana special sikit, surprise kata orang, lokasi tu. Jadi macam biasa, bersama dengan hamba pada malam ni ada kita ada Syak. Kita ada Syak. Kita ada Mak Yo. Kita ada Mak Yo dan kita ada Ipeng. Dan macam Syak, hamba akan letak link di bahagian bawah. Spirit at Syak Mystery. Dan kita ada Ipeng daripada No Circle. Jadi insyaAllah kita support mana yang mampu dan perjalanan kita dimulakan dengan sekarang. Jadi sekarang ni Amber dengan Mak Yu akan mulakan perjalanan ni. Syak dengan Iping, lepas pada Amber nak sampai dekat penjara tu, baru awak-awak yang akan follow lah. Jadi insyaAllah kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in.
Macam tempat hamba ni macam biasa eh? Ada sebuah gereja dan ini adalah poin yang kedua mana kita akan pergi dulu ke sebelah kiri kita ni, di mana ada penjara di Pulau Jerejak ni. Tapi sebelum kita tu macam biasalah, kita akan buka kunci kita akan buka kunci insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Kepada penghuni yang berada di sini, sama ada berada di atas tanah serta yang berada di atas pokok, kami berempat mari sekadar untuk menziarahi tempat ini untuk melihat kebesaran dan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami tak akan usik, kami tak akan buat provokasi dan kita tak akan cabar-mencabar. Kami mari sekadar untuk melihat sahaja. Jadi kami akan mulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi buat masa ni memang hamba dengan Mak Yu je yang akan masuk ke mencara ni. Kuping dengan Syak dia akan masuk masa kita nak sampai lagi. Testing. Testing. Okay, ginilah sedikit sebanyak ha. Suasana yang luang kita nak masuk pada penjara di Pulau Jerejak ni. InsyaAllah semoga Allah memudahkan segala urusan kita pada malam ni. Memang agak sunyi dan tenang. Okay. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Okey, sekarang ni adalah laluang dia. Sebelum tu ambil nak tunjuk sedikit sebanyak keadaan dan suasana laluang yang kita nak pergi ke penjara ni. Alhamdulillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kena jalan hati-hati sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh Allah. Benda itu. Belum ada itu. Beliau. Ambil ambil bos keping. Apa tak? Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Aduh makhluk Allah, berikan kami laluan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang berada di tempat di hujung tu. Jangan cederakan kami, jangan memudaratkan kami. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita melintasi ruangan ni. Pada makhluk Allah, jangan cederakan kami. InsyaAllah kami akan masuk dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Okey, kita kata dia kata dia nak ke. Dia kan dia duduk. Dia tengok tu. Ada benda ke? Tak ada benda pun depan tu. Tak ada kayu spare tu. Okey, sekarang ni Amba tak boleh nak lalu lagi sebab kita ada nampak anak ular ni. Jadi Amba macam agak trauma sikit dengan anak ular. Walaupun anak ular tapi Amba geli. Jadi Amba minta bantuan Syak lah mari. Tak mau, dia jaga pintu lah. Belum dia tu Syak? Ha? Belum dia? Ular kapak, kapak bodoh. Dia lari yang? Nama dia ular kapak bodoh. Kalau kita tunga kayu dia lari yok? Boleh jadi lah tapi agak bahaya juga lah. Kena jarak-jarak sikit, takut dia datang ke kita. Cuba try baling batu. Dia berbisa ke? Sangat berbisa. Oh iya ke? Ya. Boleh menyebabkan pendarahan yang tak berhenti. Ular kapak bodoh ataupun ular kapak malas. Tapi kalau kena, kita yang bodoh. So dia duduk dalam posisi S. Bila-bila masa dia akan menyerang. Okey, bila-bila masa. Okey, ini dia dalam keadaan yang dia rasa terancam. Okey, ular kapak ni juga dia mempunyai variasi warna seperti sehelai daun kering. Okey, ini adalah salah satu penyamaran yang dia ada untuk dia memburu mangsa dia. Bisa dia jenis hemotoksin, bisa dia akan menyerang sel darah merah. Okey, dia akan membunuh sel darah merah. So, bila terkena patukan ular kapak, dia akan mengalami pendarahan tanpa henti. Okey, dan darah itu akan menjadi cair. Okey, jika dipatuk oleh ular kapak bodoh. Bodoh bagel?
Bodoh, pahlun. Belakang sikit. Masih baik, oi nampak sebab dia kalau dia sama. Ah, warna tu dia sama dengan batu tu. Ada batu ah. Ha? Baru paling mudah paling betul atau kita create jalan lain lah. Kita blok masuk ke sini. Tapi sini sangat semak, tak boleh katanya. Terus jalan ni je lah. Ha tu, ke mana dah? Kita kena baling batu, tak pasti lah. Jadi kena bunuh 2-3 tapak tu, saya try baling apa-apa dulu. Tapi tak kena dia lah. Nak tengok dia pergi mana, kalau dia ke depan, jangan mentabur kita pula. Sebab tadi Oi dah lepor tu, nampak ranting kayu tak lari pun. Tak cukup kuat tu. Ha? Tak cukup kuat kayu tu, ringan tu. Ya ke? Dia tak rasa gegaran. Kita lepor Iping lah. Boleh cuba. Lepor apa? Kemana? Bodoh mak you eh. Kabur lah sepatuh. Dah lintar dah. Dia tapi masih slow. Dia ada kat situ lagi. Lepo you, lepo you. Dia boleh buat itu. Jangan lepo kena dia. Jangan lepo batu. Dia di situ. Nah, dia dah lalu bawah dah. Nak nampak dia lari. Dia masuk ke bawah. Masuk ke bawah habis. Kita pun turun ke bawah kot tu. Itulah masalah dia. So laluan kita dihalang oleh seekor ular. Dan tadi dia lalu ke lagi ke bawah sana? Kiri. Kiri sini. Tapi selalunya kalau ada satu ada lagi. InsyaAllah tak ada kot. Sekejap. Nak konsumkan. Ha. Bawah tu ada tak bawah tu? Lain cantik tak bawah tu? Ha? Kat bawah tu. Laluan kita bawah tu. Okey, lain cantik memang tak ada apa. Ha? Betul? Cuma tak pasti kat sini. Tak apa biar oi lalu. Okey. Mari kita pergi ke sana. Cahaya banyak tak apa. Masa tu. Sekejap lah. Macam baru dulu. Sekejap lah. Walkie-talkie ni cabut dulu. Tepang sekejap. Sekejap lagi tukar mula dia ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi awak-awak kan Kena peka eh. Kena tengok kiri kanan bawah kan. Sebenarnya kita akan dia lari plan sikit lah. Sebab rasanya safety lebih penting kot. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Ha? Ini. Ini ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim.
Tengok sikit ayo, kiri kanan ayo. Takut aku lepas pandang eh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memudahkan segala urusan perjalanan kita pada malam ni. Alhamdulillah. Okey, sekarang ni ada lagi ular. Ya Allah, wey. Belilah aku. Lagi. Ada lagi. Nah, ni yang kosan tu. Tu malam yang tak sini. Jadi kita jumpa dengan satu lagi kawan. Kita ada jumpa seekor lagi kawan. Ini nak pergi mana tu? Lalu pinggang. Ini apa? Sama juga sisi. Sama, sama. Ini semua tempat dia sama je. Allah Akbar. So, kita kena lebih berhati-hati ya. Tapi salah satu makhluk ciptaan Allah. Dia sama dengan ni apa? Daun. Sangat susah nak tu. Dia baik orang simpah. Dah dua kali ya orang simpah. So, better orang simpah memang kena duduk depan. Tak apa, biar dia lalu. Okey, Amba akan matikan rakaman ni sekejap. Okey. Sekarang ni ada di bawah tu. Kita akan teruskan. Okey, blok saya yang pertama ni Ipeng daripada North Circle. Eh, janganlah tengok saya macam ni. Apa? Dia panggil enggak jap. Mana? Di paling. Dia duduk bawah tu ke? Dia panggil gasak, tak bagi dia jalan lah. Gasak pada jalan lagi baju, baju nak ambil gas sikit, ambil belakangan sikit. Lalu kat pokok sikit gasak. Okay. Yang ni kata jalan tu slow lah. Blok yang pertama ni Ping daripada North Circle. Dua kejadian yang tak boleh. Okay. Sekarang yang kedua adalah syak daripada tu yang ber paling ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Kena tengok eh, kadang-kadang ranting kayu ni makan jalan dulu. Sebab dia warna dia tu lebih kurang sama dengan daun. Okey, okey. Buka dah visa. Buka dah visa. Alhamdulillah. Kita selamat sampai di blok sel yang kedua. Di mana blok ni Syak akan duduk. Dan hamba tengok. Kalau nak tengok lah, siapa nak tengok blok yang pertama boleh tengok Ipeng, yang kedua boleh tengok Spirit. Eh, Syak. Baik, baik. Okey, dua orang selamat dah sampai. Dan sekarang giliran hamba dengan Mak Yu. Semoga Allah pemudahkanlah perjalanan kali ni untuk menepus semua blok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jom baik-baik, jom. Ya, baik. Tak, kita kena tengok bawah sikit. Okey, apa, kita berhenti sekejap. Kita tunjuk sikit. Okay.
Kita tunggu sekejap lah. Jalan lah. Sini ambil tak apa-apa dan ambil kena tengok perhati lah. Kita tak boleh nak left dia. Okey, alhamdulillah. Itu siapa? Dan sekarang ni ambil tak mau ambil risiko. Nak lalu kot ni. Jadi kita akan naik kot ni. Eh, kita masuk kot ni dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Alhamdulillah. Allah Akbar. Okey. Kepada semua supporter yang tengok video ni, kita baru saja sampai di penjara je. Di Pulau Jerejak ni, dan sel yang ketiga. Boleh dikatakan sel paling terakhir lah. Dia ada lagi sebenarnya, tapi dia duduk sebelah tu. Bila sebelah tu dah hancur habis dah. Saya tak tahu tahun bila. Dan saya akan cari, saya akan cuba cari info lah bila penjara ni. Sebab kalau kita tengok gereja kat depan tu, dia tahun 1911. Haa, yang tu mungkin bilik air. Ya, bilik air ya. Ya, mungkin. Tapi bila ama tengok daun-daun gini, ama jadi trauma sikit nak pergi. Rasanya tak ada masalah rasanya. Tak apa dah. Wah, akhbar. Kita kena tengok balik lah. Sebab kawasan ni macam berada air sikit lembak-lembak ni. Haa, tu ni tepat lah. Tapi amba tak apa nak yakin nak jirik sini, tak tahu apa amba tak apa nak yakin. Tapi dalam tu kalau maknanya tu bilik ayah. Tak confident. Bila tak confident ni macam-macam perkara boleh berlaku. Okey. Ni kawasan luar dia. Atap ni daripada atap penjara yang berduduk ni. Cabut habis mungkin waktu-waktu ribuk. Waktu-waktu ribuk. Dan sebenarnya ada banyak ri. Ada banyak usia. Tapi dah semak. Lepas tu siap kabur pula utuh eh. Dan inilah sedikit sebanyak rakaman malang suasana di penjara di Pulau Jerejak ni. Dan sekejap lagi Amber akan stay down bersama dengan Mak Yu. Dan ketika itulah kita menikmati suasana malam yang sebenar-benar ni. Mana yo? Okey tak? Okey, sikit macam mula-mula ni. Perjalanan out. Oi. Aku kalau main dengan ular ya Allah. Lemah sudah. Lemah sudah kalau main dengan ular, sungguh lah. Masih baiklah kecek. Ha, biarlah molek jumpa kecek, tak mau jumpa besar. Tapi ulun apa yang kata ni? Ulun kapok. Ulun kapok eh. Dan orang-orang kata berbisa jugalah. Macam-macam tak ada lah, jangan jumpa besar. Macam-macam begitu lah eh. Amin, amin. Ya Rabbana, amin. Amin. Okey, kepada semua, Amber dengan Mak Yu akan rehat sekejap. Lepas tu kita akan stay down. Okay, sekarang ni Mak Yu di tengah setting untuk kita stay down. Sebab apa kita stay down? Well, sebab dekat kita tengok eh, dekat gereja dengan wat kustel tu agak tak berapa sesuai untuk kita buat stay down.
Jadi hamba ambil keputusan untuk buat stay down sini dulu. Hamba tak pasti lah apa pasal dekat wak kustel tu, hamba tak tahu sama ada hamba boleh awak-awak hamba ni boleh masuk ke dok. Sebab nak masuk sini pun dah banyak ular eh. Sebab wak kustel tu kita kena repus semut juga, kadang kita kena panjat bukit. Tengok lah, kalau 2-3 kali kita jumpa, mungkin kita akan habis situ je lah tu. Mana you? Ha? Oh, sini pun banyak ular dah. Lalu bahagian luar tu ambil tak tahu lah. Tapi gitulah eh, rasa macam bersyukur jugalah hamba boleh mari singgah ke kawasan Pulau Jejak ni selepas beberapa tahun. Maknanya sebelum hamba buat aktiviti YouTube ni, hamba dah memang masang impian lah, berhasrat untuk mari ke penjara ni. Dan mungkin selepas beberapa tahun kayak gini, mungkin penjara ni akan lenyap terus aku. Lenyap sebab mungkin di mamah usia. Ha? Di mamah usia, bukan di mamah Mak Yu. Okay. Sekarang ni Mak Yu dah siap setting untuk stay down. Jadi apa-apa wrong, kita akan menikmati suasana malam yang sebenar. Dapat ada poin. Wah. Okey, sekarang ni hamba dengan Mak Yu, Syak dengan Iping sudah selesai buat aktiviti stay down. Dan sekarang ni kita akan bergerak keluar daripada penjara Pulau Terjok ni dan terus akan pergi ke gereja dan yang paling lah adalah Wak Kusta. Jadi agak debar jugalah untuk kita nak keluar ni. Tapi semoga Allah memudahkanlah segala urusan kita pada malam ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Yeah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bisa letak dalam kocek ni, apa? Tapi jangan kuci. Bismillahirrahmanirrahim. Barang ni ada syak lah. Kalau nak tengok suasana malam dalam sel tu, boleh singgah dekat YouTube dia. Okey syak lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Kepada penghuni yang berada di atas tanah, semoga Allah memudahkan segala perjalanan kita pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah cerahkan mata kita. Amin. Allah, alhamdulillah. Okey. Malam ni, ini tak jadi kita memang ada mapok lah. Anak ular. Anak ular kapok. Dan ni adalah blok Iping daripada Nasca. Nak tengok suasana dalam dia pun boleh buka YouTube dia. Okey, jadi kita minta tak ada lah tadi. Siap tengok dia lari tak siap? Apa? Anak ular lah. Ha? Dia lari tak? Dia tak. Tadi last siap datang dia tunggu duduk situ. Dia duduk bawah ni. Tapi sekarang dia tak ada lah. Kadang boleh jadi bawah-bawah daun tu lah. Kena check tak. Ipin okey tak ke? Okey. Ipin. Oh Ipin. Kita lalu kat ni dia. Ya, di situ. Sini eh? Hmm. Boleh. Ha, boleh. Baik-baik. Okey eh? Ya. Okey. Tapi sebelum tu masa hamba jalan ni kadang hamba duk tengok kiri kanan. Tolong perhati belah kiri, lepas tu dekat bahagian pokok-pokok eh. Dia tengok sikit pokok-pokok tu. Ada dua laluang. Kau aku nampak sikit. Itu. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan usang perjalanan balik kita. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Semua lah. Sama semua gila. Dahlah hamba pernah berlaku lah. Dan ia agak fobia. Trauma. Sedikit trauma. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Semoga Allah cerahkan mati hamba. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah jaga kumpulan kita pada malam. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ya? Nak siapa, walaupun kita tak keluar lagi, kita jangan leka, cua, jangan, masih kita kena fokus lagi. Kita kena fokus lah, tak tengah sekeliling. Panji kak. Oh, seringlah, seringlah. Bagian itu tu. Oh, ini. Ini yang ada di situ tu. Panji kak. Oh, seringlah, seringlah. Bagian itu tu. Oh, ini yang ada di sini. Okey, sekarang ni kita ada dengan satu footage. Tapi wallahualam ya, biar dia. Seperti mendayu-dayu eh. Semua dengar eh. Okay, sekarang ni
Amba akan teruskan dengan aktiviti masuk ke bahagian gereja dan akan disusuli lah oleh Syak dan Iping. Jadi apa-apa pun, jom kita buat sedikit rakaman santai suasana malam di gereja yang terbiar ni. Ada yang kata sini kawasan gereja atau pun ada juga yang kata sini adalah kita keluarin sini. Kita keluarin yang kita buat tu sebelah research tu kita kata kita keluarin sini lah. Jadi kalau kami kita buka kita buka kita keluarin sini. Okey, sekarang ni saja hamba nak jalan-jalan dulu sebab hamba beri laluan kepada Syak dengan Iping untuk membuat rakaman di gereja tu. Tak apa, sekejap-kejap lagi kita akan masuk ni jalan-jalan santai keadaan malang di Pulau Jejak. Malam ni air surut eh. Dan ni ada lori. Air sini ada banyak lori. Oh, kalau orang set-set besi buruk hari ni padang lah. Okay, kepada semua supporters, Syak dengan Iping sudah selesai di bahagian gereja. Dan sekarang ni giliran Amber dengan Mak Yub pula. Okay, jadi jom kita layan perjalanan ke gereja. Okey, jadi Syak dengan Iping saya tak tahu ada kat mana. Tapi dah apa, mungkin duduk depan-depan tu kok. Lagi kita akan jumpa mula sebab kita nak pergi ke arah buat poster tu. Jadi ini adalah rakaman malam di bahagian luar gereja ni. Kalau kita tengok bahagian atas tu, kalau waktu siang nampak lah ditulis 1911. Ni pun kita tak boleh nak curah sangat ni. Walaupun tu sebab di Pulau Jerejok ni memang dikenali dengan haiwan ular lah. Memang banyak. Macam tadi pun kita dah jumpa 2 ekor tu. Geng-geng explorer lain pun semua dia kata Pulau Jerejok ni memang banyak ular. Okay, ni adalah suasana di bahagian luar dia eh. Dan di sebelah kanan tu ada lori lama terbiar. Kalau geng-geng geng-geng besi ni, kalau ada kat Terano ni ataupun ada kat atas darat, memang hilang lah. Okay. Agak serang jugalah tadi masa perjalanan ke penjara tu. Kita tak boleh main ular. Mari seriak. Oh, sini tak boleh lalu tu. Sekejap lagi termasuk dulu, termasuk kan. Kalau ada pintu ni, dan kita boleh tengok lah sedikit sebanyak suasana pada waktu malang dalam gereja ni. Dan ini adalah sedikit rakaman. Ada je orang mari sini eh, tengok lah. Dia buat vandalism ni. Vandalism tulisan-tulisan ni. Tu kenapa? Pidoh. Pidoh ih kenapa nama. Okey, kalau kita ikut sedikit penceritaan mengenai gereja ni. Masa gereja ni ditutup, lama tak hal ditutup. Memang dah abandon habis. Tapi masih ada lagi beberapa pihak yang buat sesi pemujaan dalam gereja ni. Dan diceritakan juga radio memuja tempat ni tu masih terpasang mungkin dalam 2-3 tahun lepas lah.
radio tu dah dah berfungsi dah lah. Sangat terbaik suasana malam dalam gereja ni. Syukur alhamdulillah. Amba boleh sampai juga dengan Mak Yu. Walaupun dah lama lah. Tengok. Kejut pun Amba. Betul. Selepas memasang ataupun sangat-sangat berhasrat lah untuk sampai ke Pulau Jerejok ni. Cuma yang apa Amba nak kenang ni, makanan kita kena curi. Beruk yang curi. Yalah rezeki dia tak. Tapi gitulah. Amba dengan Mak Yu, Syak, Tipeng lah makan tengah hari tadi. Ini pun lapar ni. Nasib baik air tu dia dah ambil. Makanan tak ada apa. Tapi gitulah lapar lah. Mana Yu? Teruk Mak Yu dari tadi lah. Macam-macam bunyi tu. Kukrak, kukrak. Ni ada kesan terbakar ni habis. Oh. Vandalism masih ni. Kenapa? Ni apa ni? Katil. Almari. Ke kursi buat saya duduk makan. Oh, ya gereja kok. Andal Mak Yu. Penuh hari ke? Mari dah sini. Push. Ya, betul Mak Yu. Mari tahun 1823. 1800 mu sini 1911 dah wujud ni. Kan kau pun ikut dia. Okey, cerita sikit oh, pengalaman pasal dia Jepolo, depo tu. Ha? Terkaku sekejap. Oh, terkaku. Terkaku. Tapi bengong Mak Yu, dia gila apa batu dok kabur besar tok apa. Kayak apa kata pokok. Ha? Kata pokok pada kuat atas. Hai apa mori aku gegar ni. Kan aku lepo mu kan. Tapi yalah kecil-kecil ah. Kalau hok dekat pelentong tu weh jangan. Kecil-kecil selibadi. Ha. Lagi kita nak naik ke Wat Kuster pun agak bahaya juga. Banyak juga situ tali pinggang. Kalau ada kita terpaksa batalkanlah. Yo. Ha, luar dah. Musdak mah dah muduk depan lagi. Ha, mu cakap besar. Kena batal. Okey. Kepada semua supporter, inilah sedikit sebanyak rakaman malang di dalam gereja ni. Oh, tengok betapa lama ni ada gigit sikit. Eh, di sikit ni lah panggil. Sebelum adanya pen drive external hard disk. Okey. Walaupun dalam ni gereja kan, kita tahu gereja ni tempat orang-orang bukan yang bukan beragama Islam lah yang duduk. Tapi kita sebagai seorang umat Islam kena menghormati mana-mana tempat sekalipun, sebab itu diminta ataupun diajar oleh ajaran agama Islam. Kita kena hormat tempat-tempat orang. Jangan kita buat nganjing. Jangan kita merendahkan agama orang lain. Mungkin orang tak berapa setuju dengan apa yang Amba khabar ni, tapi gitulah orang kata kena hormat, menghormati antara satu sama lain, tak kira lah bangsa apa benda pun. Kita hidup mesti ada sebab yang tertentu. Sebab apa kita hidup? Macam kita, walaupun kita duduk dekat dalam gereja, kita kena hormat. Dan apa yang benda khabar, tak kira lah kita buat apa-apa kerja sekalipun, kita kena usulkan dakwah dalam apa yang kita nak sampaikan. Itulah tujuan kita hidup di atas muka bumi ni, iaitu dakwah. Okay, sekarang lepas selesai Amba berlakon jadi seorang ustaz, kita bergerak ke Wat Kuster.
Okey, sekarang ni kita akan bergerak ke arah sebelah kiri dan mungkin akan diikuti oleh Syak dan Iping. Kita tak tahu sama ada kita boleh naik ataupun tak, sebab kalau ada banyak ular kita tak pergi lah, sebab tempat dia ni kita kena panjat. Air kot ombok. Orang lokang, lokang. Oi, banyak air surut ni. Parut sangat air surut ni. Parut gila. Okey, di seberang. Di seberang tu bandar eh. Bandar Pulau Pinang. Kat mana dah kita jumpa ni? Duduk kenapa? Kat sini tak? Depan dia? Dia ni? Okay, ini je lah. Oh, nampak X-string, nampak tempat ni. Boleh masuk tak ni? Sekejap eh, kita tunggu Syak dengan boleh masuk ke? Ya, masuk, dia tak masuk. Masuk agak bahaya juga kita nak masuk ni, sebab kalau tengok atas tu kita nampak ada buat kuster semua dia ni lah ni, nampak macam ada laluang. Sekejap kita bincang dulu. Oh, ini babi. Tapi. Hah? Tapi, tapi. Okey, kita sambung dulu. Hah? Kita sambung dulu. Kita sambung. Babi ke?
Kau buka. Ha? Kita lagi salus. Kita sembah. Babi ke? Kau buka babi je mau. Babi hutang? Ha? Bukan bunyi monyet tu. Babi hutang ke? Ha? Tapi mungkin lah. Babi? Babi tu bunyi dia? Bunyi kasar lah. Bunyi macam mengawal. Bunyi mengeruh? Haa, mengeruh. Bukan ada benda tu atas ni? Bukan, bukan, tak ada apa. So, mungkin letak tu lah, kok bunyi tu. Cuci hutan tu. Ha? Cuci hutan tu. Aku ingat bunyi atas wakok tadi. Bawah ke pokok tu, tu bunyi bagi hutan tau. Haa, bawah bunyi, tu ada benda bunyi lain lagi? Bawah tu bunyi. Mana monyet detect ha, sesuatu monyet tu? Haa, monyet bagi hutan tau. Ke benda tu sedang memburu, tapi kita tak tahu benda. Haa, mungkin lah benda tu sedang memburu lah. Takkan ada benda tu sini? Benda tu tak ada kat sana. Ni kan pula kan kau? Hmm. Kalau babi... Haa. Syabah Allah. Haa? Rumah Kusta tu, rumah sekitar Kusta tu dekat atas dan kawasan kami dengar bunyi tu kat sini. Jadi kami akan cuba decide balik lah sama ada nak kena naik atas atau tidak. Sebab tak ada decide dah. Kita ada dah, ada dah keputusan. Oh, kita dah ada keputusan. Sebab so, kita tak tahu bunyi benda ni. Ha, bunyi apa? So, bunyi macam eh, itu macam bunyi bunyi mak you tidur. Jadi mengau, mengau. Ah, ha? Bukan mengau. Nak, nak kata mendengu. Ha, mendengus tapi kasur. Ha, kasur. Mendengus ni kasur ni. Tak masalah dia bunyi tu berdekat dekat dengan laluan kita nak naik ke atas tu. Mm-hmm. Jadi memang confirm lah kita cancelkan. Dan tambah dengan dua kejadian yang kat penjara tu. Tapi sebelum kau orang sampai sampai tadi ada lagi. Yeah. Ada ada satu bunyi. Tadi saya lalu sampai sini. Tak ada, waktu tu tak ada apa. Tapi tadi bunyi seram sangat ah. Tapi bila Mak Yo lalu dengan Ofis lalu waktu tu ada. Dan always panggil kami untuk dengar. Dan memang ya, kita tak pasti terakam juga dalam video. Tapi tadi masa awak dua orang belum sampai saya Amber dengan Mak Yu ada bunyi ya, dengar tak? Ha? Bunyi dia tu dalam tu berhampiran dengan wak poster ni. Tapi wawah wak alang Amber tak tahu lah. Tapi bukan bunyi orang lah. Bukan bunyi orang. Tapi tadi awak binatang ni Amber pelik. Dia nak kata yang akan disatkan yang belang tu. Ha. Tapi kat sini tak ada. So benda apa? Dia bukan apa sebenarnya kan. Tak tahu sama ada benda ni ada satu petunjuk ataupun sebaliknya. Jadi memang kita putuskan memang kita nak naik ke Wak Kusta atas tu. Tapi bunyi yang agak menyerangkan tu kita tak tahu apa benda. Kalau si belang memang tak ada atas ni. Kalau babi hutang tu wah wah nampak. Babi hutang ada? Mungkin lah. Tapi tapi ni pula kan? Pula kecil lah. Tapi babi tu boleh berenang. Boleh lah, babi boleh berenang betul. Tapi rasanya macam, tapi kalau babi hutang bunyi gitu je. Akan juga tapi dia macam garang dengar tadi bekeng ini cebekeng macam marah. Tapi rakam belaka dia kau ada aku yang lambat tapi dah lah. Tapi selepas Amber fikir ini untuk OH dengan Mak Yu lah, Osasuke Ikaudu dengan Mak Yu. Jadi Amber putuskan aktiviti eksplorasi untuk merakakan suasana malam di puja ni di pulau Jerejok ni berakhir di kawasan ni. Dan kepada semua
dan kepada semua supporter, agak risiko kita pada malam ni dengan bunyi yang agak menyerangkan. Tak tahu, bukan benda tu tapi lebih kepada binatang, tapi kita tak tahu benda. Tak tahu sama ada audio tertangkap ke tak, wallahualam. Jadi kepada semua, terima kasih kerana sudi menonton video ni daripada awal dan sampai akhir. Dan jangan lupa juga untuk support Spirit Egg Shark bersama dengan Iping daripada North Circus, dan especially ni adalah Mak Yu. Okey, terima kasih. Dan kepada semua, jangan lupa untuk like, share dan komen. Assalamualaikum. Ada yang tak, ah, itulah. Kita bagi cerita. Kalau ada yang tak puas hati ya, kan buat petis tambahanlah. Hmm. Tak puas hati, tak puas hati kamu ni. Tu apa pasal? Ni dah nak kena. Eh. Pusing Mak Yu. Nanti kena copyright. Kepada semua supporter, syukur alhamdulillah pada malam ni kita boleh balik ke darat, sebab tukang bot kata memang tak tahulah tu, mungkin pertolongan daripada Allah lah. Dia tahu empat-empat orang ni semua lapar perut. Mak Ayu tu perut dah bunyi lagu, macam-macam lagu dah siap bunyi lagu kromok lagi. Tapi syukur alhamdulillah, kejap lagi kita buat siap-siap dan terus balik ke darat lah. Syukur alhamdulillah. Maknanya empat-empat orang ni doa dimakbulkan lah selepas dianiayai oleh beruk. Jadi kepada semua, kita balik dulu, kita siap-siap dan kita jumpa kejap lagi. Bye-bye. Ni kami ni kena atabik lah. Ada, ada benda. Ada. Ya, apa ni? Tu sulu depan. Ada barang. Eh, sudah kaki. Tu tangga tu. Eh, bila tangga kaki. Pegang. Okay. Ha? Lu? Oh, lu tu. Sak-sak naik tu. Okay. Api, api. Api. Assalamualaikum kepada penghuni yang berada di kawasan ni. Kita akan mengakhiri aktiviti eksplorasi ni dan kita akan balik. Yang mana ada duduk stay kat sini, dan saya akan menamakan aktiviti eksplorasi ni dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa alai badillah salih. Ni air masuk ni Syak. Banyak gini. Thank you. Ni dah. Ya, aku. Aku betul ni. Nak kira ya. Eh, tumpang tanya eh. Atas pula ni. Atas pula ni. Ada binatang benda ke? Ha? Nak tanya, atas bulan ni ada binatang benda ke? Harimau ada? Harimau ada? Harimau tak ada. Babi hutan? Babi hutan tak ada. Eh? Ya, tak ada. Sia ke? Tak apa. Ada monyet ada. Monyet? Monyet je ada? Monyet
monyet ulang. Ulang kami jumpa, monyet kami jumpa. Satu lagi bunyi tu tak pasti bunyi apa. Harimau pun tak ada. Bunyi akan macam harimau tapi tak rasa dia ada kat sini. Tu tak rasa pelik eh. Ha, boleh lah. Ya. Tak apa, tak apa. Kita tu balik. Facebook ada. Wallahu a'lam, tapi beruk nampak. Beruk ada. Ha, kerut dia. Bukan, bukan. Maksud apa? Mana? Ha? Tak ada sini. Tak tahu lah, tapi beruk dah bagi warning lah. Macam beruk dah bising lah. Ha, beruk dah bising kat atas tu, baru bunyi. Tak tahu lah, tapi tak apa, nanti kita tanya orang balik lah. Sebab bunyi lain macam. Lain bunyi. Wallahu a'lam lah, kalau tak nyata tu, wallahu a'lam lah. Ini kedai makan tutup ke? Buka dia. Tak banyak ah. Habis makanan kena tiba di kereta. Makanan kena curi. Kalau petang. Ha. Dia tak boleh guna plastik. Oh. Kalau kat hutan. Kotak. Jangan bagi nampak plastik. Sebab kalau ada makanan kita tak balik lagi. Okey, kepada geng, kita balik ke darat. Alhamdulillah. Kita boleh cari nasi. Lapor dah ni. Tapi toke boat memang baik. Kawan-kawan boat, toke boat semua baik-baik. Alhamdulillah. Okey, balik kepada semua. Ini saja persembahan saya di misi di utara. Dan esok saya akan balik ke, balik pula. So, Amba akan pergi ke Ipoh, Perak. Oh, mula. Okey, kepada semua supporter, sekarang ni syukur alhamdulillah kita dah selamat sampai di bumi Pulau Pinang ni. Kita boleh cari makanan hari sebab dah kita ni dah lapar perut gila. Tapi yang dok syoknya di sinilah perakhiran. Amba, Mak Yo bersama dengan Syak berserta dengan Iping di mana Syak dengan Iping akan balik ke Kuling, Mak Yo dengan Amba akan balik ke Zimbabwe. Jadi kepada semua, kepada Syak, terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkolaborasi di utara di utara. Abang Iping, terima kasih banyak-banyak. Minta maaf kalau ada tersalah, tersilap, terkurang ajar dan apa benda je lah. Kurang ajar je monyet. Yang aku ajar tu monyet lah. Tapi itulah, ada rezeki insyaAllah kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Dan mohon maaf segala-galanya. Terima kasih. Bye-bye. Dia ni dah dekat. Oh,